Zombie apocalypse <laughs> Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel gaming vibes. Kita ngegame sambil santai-santai, dan di video kali ini, setelah berhasil mendapatkan si fushuen, ini adalah saatnya kita ngebuild. Si loli kita satu ini, cuy, wih, ini mantap ya! Ini pas gua gacha kemarin, itu nggak langsung gua build, cuy, dan baru sempat gua build sekarang, dan masih level 1 Jadi langsung aja lah ya, kita gaskan dari... Levelnya dulu sudah pasti dan sudah jelas kita leveling dulu ya. Kita leveling dan di sini gue juga udah ada beberapa materialnya. Udah gue pre farm ya. Jadi harusnya sih cukup ya kalau misalkan nggak cukup nanti kita tinggal inilah, tinggal farming tipis-tipis lah ya. 40 sen tuh gue udah ada 65 ya itunya lawan si King Kong sampai bete gue lawan si King Kong itu. Udah 50 ya kan? gaskan lagi auto add wah ini adalah hal yang paling gue suka sih saat upgrade karakter sih oh ada pakai 20 nice level up lagi gaskan buku gua aman sih harusnya langsung ke 80 ya nggak pakai AIWO langsung 80 puluh mantap dalam hitungan detik ya dalam hitungan menit langsung 80 coy mantap sekali ini kita klaim-klaim dulu klaim Oh nanti kita selipi dengan gacha ya kita tutup dengan gacha nanti jangan sampai lupa karena gue nya udah close banget itu mana tahu dapet kan oke okay, nah untuk lightcon ya di sini berhubung gua masih nggak tahu gua mau gacha lightconnya atau enggak, kayaknya sih nggak gua nggak mau gacha lightconnya di sini gua ada pt 60 guys gua ada pt 60 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ya 12 ya 12 gua ada PT 60 tapi kayaknya sih gua nggak mau ngambil si Fushwen ini deh. Gua ngambilnya kayaknya nanti si Jingli wajah baru gua ambil si Light Cone-nya dah. Untuk sementara gua pakai ini dulu sih paling nih. The wearer is more likely to be attacked and damage taken is reduced by 16%. Jadi untuk sementara sih oke. Okay. Cuman banyak orang yang bilang opsi di Herta Shop atau di MOC itu juga lumayan bagus cuy Aduh ini harus teleport dulu ya buka shopnya ya Nah pokoknya Lightcon yang ada di Herta dan di MOC itu katanya bagus buat sini Ini kayaknya Lightcon MOC nggak sih atau bukan ya Ya pokoknya kita pakai ini dulu lah Udah level 70 juga tinggal kita upgrade ke level 80 Cakep Langsung auto add aja Jebret cakep Auto add aja Yang biru-biru sudah tidak terpakai ya Jadi kita musnahkan aja jebret tadinya ini gue pakai di MC api gua ini MC api gua kalau udah ada fusion atau harusnya mah MC api nggak terpakai ya Tapi masih terpakai auto defensif banget kayaknya ya gaskan nice cakep level 80 dah detail udah level 80 lightcon udah level 80 nah ini ini yang agak bikin su bikin gerget-gerget sulit kena mental ini ya. Kalau <laughs> udah ngomongin traces nih mahal tuh Oke, okay, kita upgrade yang ijo-ijo dulu ya. Ijo-ijo dulu kita upgrade. When Matrix Persian is active, Fusion will regenerate 20 extra energy when she use her skill. Oh, oke. Okay. Jadi ultinya bakal lebih cepat lagi. When Fusion ultimate is used, heal all other ally by Oh, um, uh, gila. Jadi ultinya dia sekarang bakal nge-heal temen-temennya juga mantap crit rate eh crit rate buat apa crit rate ya nah max HP boleh lah max HP kepake banget itu crit rate wah ini gue butuh max HP nya malah oke 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 kita upgrade ininya kita ambil max HP nya oke kita kekurangan ini langsung synthesize aja ini ada banyak cuy lihat <laughs> ada banyak gua materialnya itu ya jadi nggak pasalah kita gunakan semuanya cakep Max HP kita ambil karena kita butuh kita tahu ya dia butuh HP banget. Efek rest jelas kita ambil. Ini crit rate. Aduh, crit rate gua buat apa crit rate ya kocak. If a target enemy applies crowd control debuff to all. Oh, ini bagus nih. Ini penting banget ini, guys. Berarti kita butuh berapa? Kita ada berapa sih ini? Ada 3 8 berarti butuh 5 ya. Udah kita ambil 5 dulu aja. Cakep. Nah, ini butuh banget nih. Ini bagus banget, guys. Apply debuff ya. Cakep Nice Efek crash nanti dulu Oke sekarang kita skillnya dulu deh Ini pakai biru 3 kita ambil aja Nah ini nih kita lebih milih mana Skill ultimate talent atau apanya nih Kayaknya sih skillnya dulu coy Dari yang gue baca-baca sih harusnya skill dulu ya Oke skill-skillnya dulu nih Yang hijau-hijau kita upgrade-upgradein dulu dah Hijau-hijau kita upgradein dulu Oke cakep Hijau Hijau nice oke okay, udah masuk ke biru kita langsung masuk skillnya aja ya skill 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 oke okay, udah masuk ungu oh uh, talent ya talent ya talent ya talent talent terus ini boleh ini boleh ini pakainya ungu ini juga pakainya udah ungu yang ungu ungu ntar dulu deh ini ntar dulu juga kita synthesize kita semua yang hijau karena yang hijau kita udah nggak pakai lagi sekarang ini kita pakai di sini udah pakai ungu ini kita pakai di sini udah pakai ungu ini juga kita upgrade aja nggak masalah upgrade aja nggak masalah daya nah, yang penting kalau udah di ungu nanti aja lah ya jadi untuk build pertama kita ya begini aja dulu ya sambil jalan bahannya hanya bisa bersabar untuk sekarang kayaknya gua ada deh, di shop nih di shop kayaknya belum gue beli sih Uh, nah di sini ya ini juga bisa beli nih lumayan banget kita butuh preservation nah ini ya ini kan preservation kita tukar aja semua terus ini juga preservation kita tukar semua uh habis gua kayaknya gua kelewatan makanya dah gua <guluh> kayaknya kelewatan makanya dah kebanyakan cuman nggak apa-apa lah ini juga ya udah kebeli semua jadi nyantai Gak apa apa yang penting materialnya ada Oke detail ini udah traces terus kita ke sini synthesize kita pakai semua ke ungu ini kita pakai semua ke biru biru udah nggak pakai kan ya biru sudah tidak terpakai kan nah iya biru udah nggak terpakai guys jadi kita langsung ubah ke ungu semua ungu nice oke okay, let's go sekarang kita naikin Efek keras kali ya, tapi mahal, delapan makainya. Ini menaikin max HP. Kurang satu biji lagi kalau gua mau naikin max HP-nya. Uh, kita buka ininya dulu deh. Ini. Terus, uh, udah mulai pakai ini ya. Untung gua ada banyak ini. Terus, talent. Eh, ini boleh lah, 8 Terus ini boleh. Terus ini kita naikin sekali dah cukup ya untuk sekarang segini buset dari 3 juta kredit langsung jadi 900 ribu mantap sekali nah langsung aja kita masuk ke reliknya sementara HP masih 2000 ya masih tipis banget belum dipakein relik reliknya di sini gue udah menyiapkan beberapa juga buat si Fushuen apa yang pengen gue pakai jadi kita ulik-ulik nih sekarang nih guys ini adalah saatnya kita mengulik-ngulik guys Nah untuk Relik yang pengen gue gunakan adalah 2 piece discipline sama 2 piece guard cast iron Karena ini lumayan ya, reduce damage taken by 8% Jadi bakal gue pakai ini Oke, okay. ini dia, udah ada HP-nya, udah ada efek resnya nya Apakah kita perlu cari lagi yang lain? Gak ada lagi ya, gue ya, ya udahlah, pakai ini aja lah ya, untuk sementara 15 Terus ini juga gue kayaknya tadi dapat hoki deh lumayan. Nah ini ya HP 11% terus ada efek rest-nya juga. Terus ini nggak nggak tahu nih kenapa naik attack persen. Oke terus bajunya bajunya kayak belum gue siapin deh bajunya. Bajunya masih random ya. Ini apa ini punya si bro nya. Nah kita harus cari bajunya dulu nih sabar kita lihat dari sini dulu ya. Crit rate HP. Gue sih pengennya pakai in speed coy cuman kayaknya gue nggak punya deh baju speed ya jadi mau nggak mau kita pakaiin HP aja attack efek hit rate defend defend attack HP eh. ya kan nggak ada speed kan jadi yaudahlah udahlah kita pakaiin HP aja lah ya sepatunya apa sepatunya ada kah sepatunya juga gue belum siap HP speed efek hit rate crit damage Abar ada speednya sih apa kita pakai ini aja ya sabar kita cek dulu jangan gegabah ya pelan-pelan defend HP efek crash Oh ini bagus nih HP efek crash ya Oke kita coba enhance Mana tahu masuk ke efek crash gitu kan Efek crash Alah flat attack sama defend dong Efek crash woi Efek crash Efek crash cakep Oke Alah habis lagi guys Wah ini yang berbahaya nih kalau udah bahan-bahan udah mulai menipis ya. Tag retreat break effect. Nah ini bagus-bagus lagi udah kita tumbal karena nggak apa-apa nanti juga dapat lagi. Wih efek rest lagi. Wih, indah sekali pemandangan ini ya guys ya. Pemandangan ini indah sekali ya. Ini blobok banyak banget. Kita enhance langsung aja nggak masalah. Nggak usah dilihat-lihat lah statusnya lah. Walaupun ada yang kepake yang bagus juga ya udah. Ini kita pakai punya ini kali ya. Uh, ini deh, ini banyak banget. Oke, okay, enhance. 14, satu lagi. Kita pakai ini. Karena tidak ada yang bagus. kuantum nggak pakai defend nggak pakai dah efek crash lagi terakhir efek crash baik damage ya udahlah walaupun nggak terlalu kepake ya oke okay, kita pakai ini aja dulu untuk sepatunya dan untuk ah ini tadinya gue pengen pakainya speed bener dah atau speed tadinya di sini ya speed tuh sepatu apa baju sih oh sepatu ya astaga speed tuh sepatu guys kocak gue pikir baju ya ya gue juga nggak punya sih speed ya gue juga tidak punya speed sih oh ini ada speed HP persen lagi HP efek rest defense nah kita co coba cari bajunya dulu deh ini bajunya ini pakai apa gue ini pakai HP dong ya ini gue ujung-ujungnya full HP ya HP persen defense defense attack HP persen HP persennya ada dua. Kalau ini kan gue udah nggak pakai ya. HP persen efek retreat, break efek. Oke kita pakai ini berarti bajunya guys. Kita cari dulu ya. HP persen ada speednya. Yang satunya lagi apa? HP persen break efek. ah nggak ada ini yaudah kita upgrade ini aja dah. Ah ini <tuh> kekurangan material kita guys. Kita cari yang ini HP, Crit, Damage, Efek, Crash Eh, 10% lumayan sih ini juga lumayan Attack, Crit Rate, Attack, HP, Efek, Nah, ini kurang deh ini Kita tumbalkan aja Pew Attack Speednya naik dua kali Ada Crit Damage-nya juga Oke, nggak masalah Enhance Speed Ah, Flat Attack Gak guna banget Flat Attack ya Cuman ya udahlah kita pakai aja hp persen oke okay, kurang lebih seperti ini ya hp ini juga hp ini juga hp persen ini full hp hp persen kalau kayak gini cuman dropnya kayaknya gue pengen pakai energi regeneration biar ultinya cepet gitu mau nggak mau gue pakai hp lagi nih coba kita lihat ya attack defend defend efek ya kita pakai ini dulu lah untuk sementara nanti kita sambil farming lagi dah adanya ini doang ya, mau gimana lagi? Udah full HP SP jadinya ya, kocak ya. <laughs> full HP HP jadinya. Oke, kurang lebih seperti ini, 15 15 12 12 dulu, pakainya Guard of Withering Snow sama Lingifus di Disip, di spell, display, display ya, udah bahasa nya aja. Terus uh, ininya pakai Fleet of Ageless, nambah HP juga 12 12% terus kalau speednya di atas 120, attack-nya nambah buat satu party. Kurang lebih statusnya seperti ini ya. Uh, HP-nya 8400 Gila 8400 coy Gue nggak expect bakal 8400 ya Terus efek Reset 35% uh, Oke okay, 35% Terus energi regeneration, nah ini saya gue nggak pakai energi regeneration. Cuman ini kita full HP sih. Kayaknya gue pengen ganti energi regeneration kalau dapet ya. Terus speednya berapa? Speednya, wah oh, speednya masih rendah banget lagi apply attacknya masih belum bisa jadi ya begini dulu aja untuk sementara karena ini baru hari pertama juga gue ngebuild dia dan langsung aja wih sampai riset nih gue bikin kontennya Oke kurang lebih seperti itu untuk build fusionnya Langsung aja kita testing di MOC cuy Langsung aja kita gaskan lah ya Oke guys kita coba di MOC 9 ya Apakah solo fusion bisa atau tidak cuy Ini gue penasaran banget nih Langsung aja kita gaskan ya Di sini gue pake Jingyuan Sele sama si fusion solo defender cuy Solo defender cuy Ini first time banget gue pake fusion gue sendiri cuy Gila GGWP ya Jebret jepret uh, gue nggak tahu sih ini bisa apa enggak sih jujur gue nggak tahu ya ini bener-bener testing dia solo bisa apa enggak cuy oke okay, kita fokus damage ya kita pakai si jinuan kita bus langsung kita e terus ini kita bunuh dulu lah ya jepret nice basic hit ini kayaknya perlu kita e nggak sih nice Bread, Uh, 76 ribu lumayan banget. Kita ulti pakai fusion ya. Ulti fusion pertama gua. Uh, uh, gila 25 ribu nggak ada damage ya sih emang ya. Cuman ya udah biarkan. Sorternya kita incer. Aduh geli banget om. <laughs> geli banget ya. Ayo 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 lagi 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 kita basic hit aja. Kita E, kita ulti, kita aduh harusnya bronya dulu salah gua salah gue harusnya bronya dulu ya, bro nya langsung seleh, break, gila darah timbul gak ada yang berkurang, coy dilindungi semua sama Fusuan gila, uh sakitnya sakitnya sakit juga, oke okay, yang kedua ya nah, ini yang bahaya nih, ini yang bahaya ini, pam 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 pam, nah, enak banget coy enak banget bisa begitu ya. kita bus jing kita E stacknya 10 cakep fusion gue di disable bahaya nggak bisa ngeheal ya kalau di, -di, 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 di, disable ya meledak terus kita incer si ini lah kita incer ini lah rusuh banget itu guys soalnya aduh nggak bisa ngeheal coy fusionnya coy bahaya baru ngehil. Wah wow, mantap, GG cuy asli. Kita ulti aja langsung. Jebret. 24.000 lumayan basic hit kita E hmm, langsung kita ulti gila solo full swan yang nggak perlu healer nggak perlu apa-apa coy gokil emang nggak perlu healer nggak butuh apa-apa ini kalau kayak gini Oh uh, mantap. Terus kita busi siapa ya? Gak bisa ngebus sih kita. Ya kita basic dulu aja. Basic dulu aja nggak masalah. Energi isu sih ini timnya gue emang agak salah. Kita e. hmm, uh, cakep. Terus ini kita e lagi. Cakep biar dia nggak bisa makan anak-anaknya. Ayo incer lagi, incer aku, incer aku. Kita E, Jajar. terbagi deh mereka gila. OP sih, pushuan sih wajib banget gila. Tim gue jadi tebelnya minta ampun. Apa ini? Aduh, dia sedikit lagi bro nya gue, sedih banget. heh sabar, 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 kita tunggu dulu. Incer aja, nggak masalah. Incer aja, basicit mulu iya energi isu ini timnya coy timnya energi isu banget guys Oke, kita bus ya full bus si Sele aduh, salah pencet malah si jinwan ya udahlah salah pencet coy salah pencet salah pencet uh, langsung mati gila Push one bisa ya. Fusion bisa ya, solo ya Gokil, gokil Oke okay guys, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini Semoga kalian suka dan terhibur dengan uh, build si Fusion gua ya Kalian komen guys, kira-kira build Fusion gua udah bener apa belum, oke? Okay? Terima kasih semua buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye